Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channelnya Ero Kusnara dalam media pembelajaran dan juga hiburan. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai menghitung kedalaman laut. Seperti apa? Mari kita simak saja video pembelajarannya bersama-sama. Cekidot. Untuk menghitung kedalaman laut, maka rumus yang kita gunakan adalah S sama dengan 1 per 2 dikali V dikali T. Di mana S di sini itu adalah kedalaman laut, V-nya adalah kecepatan rambat bunyi dengan satuan meter per sekon, dan T-nya adalah selang waktu. Supaya lebih paham, mari kita simak saja contoh soalnya bersama-sama. Kedalaman suatu laut akan diukur dari atas kapal menggunakan gelombang yang kecepatannya 500 meter per sekon. Jika gelombang diterima kembali setelah 4 sekon, berapakah kedalaman laut tersebut? Maka, untuk menghitung kedalaman laut, tadi rumus yang kita gunakan adalah S sama dengan V dikali T dibagi 2. V-nya adalah kecepatan gelombang, yaitu 500 meter per sekon. Dikali waktunya adalah 4 sekon dibagi 2 sama dengan titik-titik. 500 dikali 4 hasilnya adalah sama dengan 2000. Dibagi 2 sama dengan titik-titik. 2000 dibagi 2 hasilnya adalah sama dengan 1000. Jadi kedalaman lautnya adalah sama dengan 1000 meter. Bagaimana? Mudah sekali, bukan? Demikianlah video pembelajaran pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan memberikan manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.